cukup sampai di sini aja ya, Mas. Kalian tidak boleh masuk ke atas. Abang. Suka orangnya apa suka manajer? Suka manajernya dong. Buat lo. Bangun lo. Bangun. Bangun! Keluar lo! Ngapain lo disini, ha? Lo berdua siapa emang? Berani-berani lo. Dia sembunyi depan gua, Bang. Keluar gak lo? Keluar! Awas lo, ya. Thank you, Bang. Gak apa-apa. Wow. Wow, wow, gua wow. Gua tahu Lara ngefans banget sama band kalian. Tapi lo jangan mempermainkan dia dengan seenaknya. Ngelakuin apa? Hah? Gua udah bilang, men. Gua sama band gua itu enggak tahu tentang Lara. Yang suka sama band kita itu banyak banget. Cewek-cewek lain juga banyak yang ngantri, men, yang mau minta foto, tanda tangan, segala macem. Paham? Wow, wow, wow. Apa lo? Sorry bro. Lo berdua belum puas gua aja dalam tadi. Mau gua injek-injek lo sekarang? Shh, kan? Don't touch me, oke? Jangan sekali-kali lo sentuh gua lagi sama tangan lo yang kotor itu. Gua tahu siapa pemasok band lo itu. Maksud lo apa? Gua akan balas lo. Gua akan bikin perhitungan sama lo. Udah. Cabut enggak? Gua tuh kesel banget sama. Tiap hari ada yang nelpon gua. Kalau di tempat orangnya yang ngikutin itu teh tandanya naksir. Cowok, woi. Tapi nggak apa-apa lah, biar hidup lebih berwarna. Alah, najis. Salah. Orang mah malah dicuekin ini teh. Salah. Gi. Besok temenin gue ke villa ya. Gue mumet banget gini di Jakarta. Ntar sekalian gue ajak Krisi sama Alicia. Waduh, besok ada janji, eh. Ah, udahlah, lo gak usah sok sibuk deh. Oke, besok gue jemput, ya. Tapi. Ditutupan, eh. Halo, Cak. Besok gue jemput lo jam 10 ya. Siap-siap. Mana? Good night, Cak. Chris. Gua kangen sama lo. Apaan sih? Tengah malam gini enggak punya jam lo ya? Ya ampun, galak banget sih. Gua serius, gua kangen sama lo. Gua matiin nih. Jangan dimatiin. Enggak, gua cuma mau ngajak lo liburan. Mana ya? Besok deh. Dah. Chris. Anjrit. Reject lagi. Sih, dari semalam kamu gelisah terus. Gak apa-apa kok.
Gak usah dipikirin lah. Kan ada aku. Panggil, Ki, panggil. Iya. Assalamualaikum. Alisa, Krisi. Alisa. Gas. Krisi. Sol. Pintunya jalan sendiri, Sol. Jangan-jangan ini teh ada jinnya. Kampung. Janjin. Lu jinnya. Wah, canggih. Jurus power. Hai. Hei. Lama banget, sih. Iya, tahu. Macet, aduh. Ya udah tunggu bentar ya. Ayo, cepetan. Tunggu, cerewet. Cepet, jadi semangat. Aduh. Pagi, Excel. Sama siswa, ya. Yaudah, nanti kita pergi dulu ya. Hati-hati ya kamu ya. Iya. Ini mau. Hah? Apa? Jangan lihat-lihat ke atas. Dia gak suka ngeliatin. Prilly. Ada-ada aja sih. Di atas gak ada apa-apa. Paling tuh. Ada dia? Apa sih? Axel. Ya udah tante, aku pamit ya. Oke, ada dia. Axel ikut. Axel ikut. Yuk, bisa belum? Beres. Jangan ditinggalan ya. Sip, berangkat. Dadah tante. Kamu dari mana? Sama siapa? Sayang, tadi pas kamu telepon itu, aku lagi sibuk. Pas aku mau angkat telepon, lobet. Tadi aku tuh di mall, terus pindah ke kafe. Kamu belum jawab pertanyaan aku loh. Kamu sama siapa? Apa karena kamu sama cowok itu? Jadi kamu gak mau ngomong? Kamu kenapa ya? Masih aja curiga sama Ruli. Aku udah bilang ya berkali-kali sama kamu ya, Ruli itu cuma teman bisnis aku. Teman biasa. Dia gak pernah aneh-aneh. Dia cukup baik kok. Oke, jadi karena baik. Ya, karena baik. Kenapa sih? Aneh deh. Kamu yang aneh. Nih ya, aku kasih tahu. Aku paling gak suka disakitin. Oke, baby. Bye, 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 bye. Men, kenapa gak bilang kalau kita bakal berubang? Emang kenapa, Gi? Kita bakal lewatin tanjakan Emen. Ya terus? Pada nggak tahu tanyakan Emen. Kacau, tapi ini teh serius. Jalanan itu teh sangat berbahaya. Apalagi kalau malam, nggak ada yang berani lewat. Karena ada satu sopir yang kecelakaan. Namanya teh Emen. Jadi supaya aman, kita teh harus hati-hati. Nggak boleh ngomong sembarangan. Dan yang paling penting nih, kalau lewat jalanan situ, kita harus bakar rokok terus buang ke jalan. Katanya mah buat si Bang Emen. Lo kerap banget sih sama siapa tuh? Hah? Bang Emen saudara lo? Kakak lo? Ini serius.
Tapi Gi, lo kok jadi serius gini sih? Gak asik lo. Eh Alisa, ini tuh bener, harus percaya. Tau ah, lo gak seru ah. Cemen. Ngambek banget. Apaan sih ah? Apaan sih Gi, lo heboh banget. Gak liat tadi. Hah? Lo ngigo kali ya? Iya, gue liat pohon. Alhamdulillah, okay. Yep. Luar apa? Iya. Eh, Sol. Ayo masuk. Taruh lu. Hei. Bilangnya tuh mending gede pisan nih. Lumayan lah, segede badan lo. Iya. Eh, sampai. Mas, Den Nexel kenapa tidak kasih kabar dulu kalau mau datang kemari? Oh, sorry. Gue lupa, buru-buru. Kalau saya tahu, saya bisa siapkan makan malam sekalian, Den. Oh, gak usah. Oh iya, Mang. Di mobil ada barang-barang, ada tas. Tolong lo angkatin ya. Oh, iya, Den. Tunggu dulu. Lo kenalin nih, teman-teman gue. Ya. Krisi. Alisha. Gigi, Mang. Den, saya ambil tasnya dulu ke mobil, Den ya. Oh ya udah. Kok serem sih? Serem. Om, mukanya. Mukanya emang serem, cuma orangnya baik kok, ya. Udah, kita mau happy-happy di sini jadi enggak usah takut, ya. Bukan. Mari, Den. Mari okay. Semuanya. Ya, banyak. Ya. Udah semua tuh ya. Yuk. Silakan. So, gua ke dalam ya. Yugi, ayo kita ke situ. Den, huh? Barangnya saya bawa ke atas ya. Oh iya. Emang, Mang. Kalau udah selesai, tolong bikinin kopi. Yeah. Baik, Den. Cakep. Thank you.
ngeliatin gue aja deh. Sorry. Eh, tapi lu masih inget ya? Lagu dulu. Waktu kita waktu dulu. Nih yang kayak gini nadanya. Mana? Oke. Ingat. Bener. Apaan sih, Cak? Jadi ingat pas kalian masih pacaran, aduh, main piano romantis kayak Oma Irama sama Ani. Gigi, itu dulu. Ya udah enggak apa-apa tuh. Lanjut sekarang juga enggak apa-apa. Yakin enggak nyesel, Kris? Enggak lah. Rugi tau pacaran sama dia. Awas ya. Jangan nangis-nangis minta balikan nanti. Ya enggak lah. Iya. Udahlah, daripada ngomongin cinta yang gak jelasnya, mending yang jelas-jelas aja atuh. Nih, perut Gigi teh lapar. Makan atuh, eh. Makan mulu perut dalam. Sayang, malam ini kan ulang tahun aku. Aku mau bikin surprise buat kamu. Tanpa kamu harus tahu. I love you. Cek Mang Jaka. Enggak, kenapa harus gue? Bener masaknya. Nyasel. Cak, cek atuh, Cak. Enggak, males. Orangnya serem, takut. Ih, gue kan lagi bikin api unggun. Ya udah, lu aja. Udah. Ketelan, ayo sana. Ah, giliran makan aja nomor satu. Yang gini-gini, gigi lagi. Ya udah, Gi. Mang, ya kak, makanannya teh udah jadi. Mang, lanjutin mang. Mang, stop berhenti. Ini makanannya, makasih mang. Tapi jangan deket-deket, aku kayak emosi pukat aja. Gigi. Tah, makan tah dagingnya tah. Lu kenapa, woi? Lu kenapa, Gi? Sel. Si Mang Jakarta itu gila ya, Sel? Kunaon tah, Gi? Kunaon. Tadi Gigi lihat si Mang Jaka makan daging mentah. Kan kalian semua udah pada gue bilangin dari awal. Kalau Mang Jaka itu rada aneh orangnya. Iya, emang dia kadang kayak gitu. Dia itu percaya kalau makan daging mentah bisa nambah stamina. Alhamdulillah. Tadi teh Gigi takut banget. Makan daging mentah. Udah lega lah sekarang mah. Tapi by the way, di malam yang sedingin ini daging mentah teh enak kayaknya. Sialan lo, enak dari Hongkong. Gua punya cerita serem. Mau dengar nggak? Apa tuh? Dulu di sini itu pernah tinggal seorang cewek cantik banget. Udah gitu, rambutnya panjang banget sampai tanah. Sampai sekarang itu hantu cewek. Kalau ketemu sama orang yang bisa ngeliat dia langsung. Rambut saya bagus enggak? Kalau jawabannya bagus, itu orang bakal mati dengan perut membuncit
dan isinya rambut semua. Ih, udah cerita serem ya, Sal. Jadi pingin pipis nih. Terus, pingin pipis yuk. Ayo beneran. Waduh, Cak. Ini jam ya, pas banget tuh. Setan-setan lagi pada berkeliaran. Pas banget jam ya. Masih lu, Sal. Jelas. Hati, lihat kan kiri boleh. Diam, peste deh. Asal jangan lihat ke atas. Kenapa? Karena dia gak suka dilihatin. Cak, ambilin tuan muda minum atuh. Tuan muda, balon, bikin ini. Bus. Bus sayang. Cak, lucu banget kan? Lihat. Hei, cantik. Mirip gigi deh. Gigi kayaknya. Om Gigi! Hei. Orang minta minum dikasih kucing. Ah, lo berdua takut ya? Cemen! Enggak takut. Oh, Gigi doang tuh penakut. Gue enggak. Enggak, Sol. Selamat siang, Bunda. Izin. Dilaporkan, saat ini kita sudah di TKP, kita sudah melaksanakan olah TKP. Untuk lokasi, sudah kita sterilkan dan kita pasang polis lain. Untuk korban, wanita telungkup di atas kue ulang tahun dengan posisi meninggal dunia, Komandan. Siap, laksanakan, Komandan. Kenapa, eh? Kunaon? Bau banget nih, Ki. Ketek aku, eh? Bukan, itu beda lagi baunya. Ini ada yang tumpah deh. Pembersih lantai itu. Lihat yuk. Ayo. Kayaknya dari arah sini sih. Oh, atau enggak ini mah si Mang Jaka, euy. Mandi pakai pembersih lantai. Dosa lo ngomongin orang tua. Nih, baunya di sini nih. Aduh, segak pisan nih. Gerak. Putar lagi. Ah! Lari, tak!
Halo, selamat malam Pak. Bisa bicara dengan Bapak Randi? Iya, ini saya sendiri. Dengan siapa ini? Kami dari Polres Jakarta Selatan, Pak. Kami ingin menanyakan apakah Bapak kenal dengan wanita yang bernama Gadis? Gadis? Iya, Gadis teman saya, Pak. Ada apa dengan Gadis ya, Pak? Anda belum tahu kabar tentang dia? Kalau begitu kami minta Bapak segera ke kantor sekarang dan memberikan keterangan mengenai Gadis. Oke, baik, Pak. Saya akan segera ke sana. Tapi kalau boleh tahu ada apa ya, Pak, sama Gadis? Teman Bapak tadi pagi tewas dengan sangat mengenaskan di rumahnya. Kapan terakhir Anda bertemu dengan korban? Kemarin pagi, Pak. Saat itu kami memang sedang bertengkar. Tapi saya langsung pergi meninggalkan dia. Tapi menurut hasil data forensik, korban meninggal pukul 12 malam. Dan tidak ada tanda-tanda perampokan di sana. Saat kejadian itu, Anda sedang di mana? Pagi itu saya langsung berangkat ke Bandung, Pak. Ke Bandung? Lalu, hari-hari terakhir korban, siapa yang bersama dengan dia? Saya kurang tahu, Pak. Tapi, dua hari yang lalu, ketika kami sedang melakukan roadshow, ada yang mengancam saya. Diancam? Dengan siapa? Saat terjadi pembunuhan korban yang bernama Gadis pada pukul 12 malam, Anda sedang di mana? Saya sedang berkumpul di rumah teman saya, Pak. Di rumah teman, Anda yakin? Yakin, Pak. Bahkan saya tidak mengenal korban, Pak. Tidak mengenal korbannya. Lalu hari sebelumnya Anda sedang di mana? Saya sedang di kafe, Pak. Sedang menonton musik. Dan di sana, Anda mengancam Randi pacar korban. Anda mengancam ingin balas dendam atas hilangnya pacar Anda. Apakah ancaman ini bentuk dari balas dendam tersebut? Saya hanya mengancam Randi, Pak. Bukan pacarnya. Anda yakin? Saya sangat yakin, Pak. Kucing lagi garuk-garuk dah. Tidur. Kucing emak lu. Lu tidur dah. Gak ada apa-apa. Ya apa-apaan nih? Hah? Gua takut, so. Minggir gak lo? Iya. Iya.
tenang ya, gak ada apa-apa kok. Ya. Ya ampun, gak kena kali ini. Halo? Halo, bos? Gimana? Ah? Ini lagi di suatu tempat. Aku lagi kesulitan nih, bos. Lagi kesulitan mengeluarkan emas. Halo? Sama Prima siap-siap, setengah jam lagi gue jemput. Ya bos, kau tahu sulit. Jadi gimana yo, lu udah ada kabar tentang Lara? Sorry bro, gue udah ngelacak kemana-mana, tapi gue belum dapat kabar keberadaan Lara. Tapi lu tenang, gue dapat informasi kalau si SLCS lagi ke puncak. Mereka kan ada pila. Pila? Lalu apa hubungannya dengan Lara yo? Ya kali-kali aja bro, Lara ada di sana. Dan yang lebih parahnya lagi, kalau mereka nyekap Lara sendirian di sana, kan kasihan gebetan lu bro. Malam ini, gua akan bikin perhitungan sama mereka. Yoi bro, ini kagak bisa dibiarin. Tapi kalau lu pengen tahu pastinya Lara ada di mana, gua punya kenalan. Ini kayak saudara gua sendiri. Dia punya kelebihan gitu dan bisa meramal. Enggak, yo. Gue ini orangnya paling realistis. Gue gak percaya sama gitu-gituan. Paling apa? Ujung-ujung cuma duit. Elah bro, kalau yang ini lain. Lain gimana yo? Kalau yang ini bukan dukun, orangnya keren. Gaul. Gak pakai duit bro. Sohib gue ini punya kelebihan gitu. Punya sistem. Teman-teman gue aja banyak kok minta tolong kalau lagi ada kehilangan. Dia bisa menerawang gitu. Dan hampir semua penerawangannya itu benar bro. Ya, walau alam. Kamu mau bilang kalau kamu sedang galau karena cewek. Dan dalam beberapa waktu ini, kamu tidak pernah ketemu dengan cewek itu. Iya, Mbah. Kok Mbah tahu? Betul, Mbah. Kok Mbak bisa tahu? Maaf Mbak, kok Mbak bisa tahu? Saya hanya mencoba merasakan apa yang ada di dalam pikiran kamu. Yang terhubung ke dalam pikiran saya, lalu itulah yang terucap. Segala sesuatu akan tulus di dalam hati ketika dilakukan dengan mata terpejam. Contoh, orang yang sedang berdoa. Matanya juga terpejam, kan? Untuk apa? Biar khusyuk. Biar terjawab. Terkabulkan doanya. Iya, betul, Mbah. Setelah saya pejamkan mata, Mbah juga langsung jawab pertanyaan saya, Mbah. Orang mati, matanya juga terpejam. Kamu mau seperti itu? Enggak, Mbah. Operatornya mungkin bos. Siapa emang operatornya? Gak tahu siapa kita kali ya. Lebih cepatnya siapa sih kita? Atau mungkin
Bos saya yang jadi operatornya. Nyuruh tahu siapa kita. Bisa nggak kalian nggak bercanda terus? Ya, di situlah bos. Karena kita merasa sepi. Hey! Stupid driving. Stupid. You driving is stupid. Hey, look at. Kalau ada orang, ada people lewat, lihat dulu. Hah? You think you child of president apa? Hah? Seenaknya saja. Saya sudah hearing seven round ini. Sudah pusing tujuh keliling. Hah? Maaf Pak Om. Is the boss. My boss is the buru-buru. Eh, you know. Don't too much reason. Jangan banyak alasan. Eh, your boss suruh get out. Ngobrol dengan saya. Hah? Urusan kau itu urusannya sama aku. Ya, kenapa perlu ku panggil bosku? Huh? Bosku kalau marah, ayamnya kambu. Hey, bird on the cage, sarang burung. Kenapa ngomong pada saya? Mana bosnya? Hey, you get a sim, shooting or snipe ya? Nembak. Di sini tidak ada yang bawa kamera, tidak ada yang bawa pistol, nggak ada shooting di sini. Saya ngomong tidak shooting. Kamu dapat sim, itu nembak. You get a sim, sniping? No, it's no home. Sini, home, home. No. Huh? No. Hah? Sini. Iya, Pak Om. Mana? Sini. Kang, udah. Udah, tukang jangan marah-marah. Nggak boleh berantem, nggak baik. Hei. Ya. Pak Om. Ini ada, Pak Om. Jangan. Saya tidak perlu. Saya bukan polisi, ya. Itu kenapa minta tadi? Sudahlah. This problem, forget it. Masalah ini, lupakan. Anggap saja kita tidak pernah kena. Yes. Oke? Okay? Iya. Oke? Okay? Neng mau ke sana? Iya Kang, Neng mau ke depan. Kalau begitu naik motor Akang. Ini Akang baru minjam. Ya. Oke? Okay? Ya. Iya. Atuh nuhun, punten. Aduh. Nuhun. Hei. Oh. Orang sini rupanya. Orang lokal. Orang lokal ngomong bahasa Inggris. Ya, walaupun kita bahasa cewek baru. Hasta la vista, baby. Terserah kau pergi sana. Udah, cara perempuan kau bisa bilang bahasa Sunda. Hah? Pergi! Pergi! Cepetan! Gue kabar lagi lo. Cepat! Gara-gara aja lo, cowok. Duluan ya. Iya. Ya elah, kayak anak kecil aja main-main perawan. Apaan sih lo, Stel? Ya ampun, lo tuh makin cantik tau gak kalau lagi marah? Ya dari dulu kali. Cie. Lo nyebelin, Pica. Apa sih, lo kan? Sarah! Apaan sih, agetin aja lo? I'm Keja, Miss Angola! Bikin aku puasa dong, Sir. Ayo dong, Sir. Alas. Geli gue. Tuh, Proto bisa entar tuh. Nomor besok. Fisik. Sore, Den. Axel mana? Den Axel di kolam renang dengan teman-temannya, Den. Teman-temannya? Iya, Den. Aman? Aman, Den. Kadit, siap. Coba dicek. Ada flash disk. Tolong foto, kita amankan. Pak Kadit,
Coba dicek. Itu apa itu? Kameranya. Setelah hasil cek TKP yang kedua, setelah kita temukan barang bukti, kamera dan flashdisk, nanti kita amankan dan kita cek hasilnya di kantor. Sekarang kita kembali ke komando. Siap. Yuk. Sel, tadi lu serseran gak sih liat gue, Sel? Boro-boro, geli, geli. Sini juga loh. Oh iya, kenalin man, teman-teman gue. Alicia, Chrissy. Hai. Sel, gue mau bentar ya. Ngomong apaan? Sana aja. Yaudah, yuk. Ini! Itu kok! Ini! Ini tambahin selai blueberry, Tom. Orang lu tuh! Bos. Bos. Ngobrol-ngobrol, kita tidak dikenalkan sama teman-temannya Bos Aksen. Iya benar, Bos. Satu hidung belang. Itu. Yang satu mata keranjang. Asma. Sebentar. Ya apaan sih? Aku minta waktunya sedikit aja. Iya bos benar. Itu bagaimana cara? Yang itu. Iya bos. Namanya Krisi. Wah, Krisi. Tampar, ini tampar. Nah gitu. Cantik kan? Dibagi itu mas. Namanya Alisa. Alisa, hola. Bang, Bro, kenapa lo? Lo kenapa diem aja sih? Kayak orang bingung gitu. Sambet lo. Ada berita duka, bro. Berita duka? Siapa yang meninggal? Gadis. Gadis? Gadis siapa? Gadis bukin lo. Gimana? Kok bisa? Kapan, men? Gua turut berduka cita ya, bro. Lo yang tabah ya. Gadis dibunuh di apartemennya kemarin malam. Dibunuh? Siapa, men? Hah? Gimana? Kok bisa? Lagi? Lo ngapain masih di sini sih? Udah tahu cewek lo meninggal. Lo bisa-bisa masih di sini. Kan lo bisa telepon gue aja, bro. Biar gue bisa langsung balik Jakarta. Jadi pas pagi itu gue ke Bandung, polisi telepon gue. Dia bilang gadis meninggal di apartemennya dibunuh, bro. Gue langsung balik. Gue kantor polisi, gue bikin BAP. Dan sekarang, mayat masih di rumah sakit buat keperluan visum. Ya terus yang ngebunuh siapa? Pembunuhnya masih dicari. Tapi waktu gue diinterogasi, polisi nanya. Hari-hari terakhirnya gadis, gadis sama siapa aja ya gue bilang gue gak tahu. Gue cuman bilang, pas 2 hari kita show itu, 2 hari yang lalu. Gue bilang,
gua diancam sama orang. Itu aja. Oh. Yang waktu ribut sama kita di kafe itu. Mereka kan tanya tentang Lara. Dan mereka bilang, lo yang terakhir ketemu sama dia. Tiba-tiba mereka ngancam gua, mereka bilang tahu semua tentang gua, dan apalah, apalah. Oke, oke. Jadi, menurut lo, dia itu salah satu orang yang wajib dicurigai dalam pembunuhan gadis, iya? Yeah. Pelan-pelan. Air. Kita kasih. Minum, Chris. Chris, lo kenapa? Gue lihat cewek muda di belakang piano, rambutnya dia mencetus piano mainin 4 nada do, do, so, re tinggi. Sebelumnya gue pernah denger nada-nada itu. Gua kira kamu asal yang mainin. Enggak, Chris. Gua tadi sama Randy. Pulang ke sekarang, pulang. Gua anterin. Pulang. Labil semua. Apa yang gua bilang itu benar, Sal? Pulang enggak? Iya. Ada yang gak beres di sini. Iya. Otak lo gak beres. Sal. Dari mana? Gak tahu, dari tadi udah ada.
gue nggak suka lo datang ke sini dan lo bawa teman-teman lo. Men, gue baik pikiran, gue stres, gue butuh hiburan kayak gini. Lagi pula gue udah hubungin lo, gue telepon lo, gue SMS lo, tapi apa, lo nggak balas. Dan kalau lo ngerasa gue nggak sopan atau gimana, gue minta maaf. Sorry. Lo lihat, teman-teman lo udah pada ketakutan kan? Yeah. Mending sekarang kita pulang. Itu mereka aja yang penakut. Enggak. Pokoknya malam ini gue mau pulang. Gue gak mau di villa gue ini ada gosip, ada hantunya. Lo udah sering kesini tapi gak pernah diganggu. Cewek pula hantunya. Ya udah, terserah lo. Lo pulang sana. Okay. Jadi, kamu dituduh membunuh gadis. Betul, Mbah. Tega-teganya Rani melaporkan saya, Mbah. Ada yang gak beres. Kamu tidak perlu khawatir soal tuduhan itu. Karena bukan kamu pembunuhnya. Lalu kira-kira siapa pembunuhnya, Ma? Saya tidak bisa jelaskan sekarang. Tapi yang jelas, pembunuhnya dekat dengan korban. Kamu tahu nggak, hari kelahiranmu adalah waktu kematianmu. Oh iya, Mbak. Bagaimana dengan Lara, Mbak? Tidak usah berharap banyak tentang Lara. Maksud Mbah, Lara? Di sana, di villa. Banyak koleksi dia. Koleksi? Ya, koleksi. Koleksi apa, Mbah? Ada banyak di sana, termasuk Lara. Lara? Hah? Forles? Guys, gue mau balik ke Jakarta malam ini. Ada yang mau ikut? Ayo. Nah, si Excel kumaha, eh? Excel stay. Biarin sama Prima yang jaga. Gimana nih, Excel? Udahlah, pulang aja yuk. Halo? Tolong siapin mobil sekarang. Gue mau balik ke Jakarta malam ini. Tapi, bos. Lo sama Prima jagain Excel di sini. Mogok, eh. Iya kali. Eh, mau kemana? Bantuin. Gak usah. Dari! Prima! Ah, wuh! Ih, apa sih? Ih, kurang tombak sih. Ya, bos. Ini gimana sih? Kenapa, bos? Mesinnya mati. Mati, bos. Perasaan tadi kagak kenapa-napa, bos. Iya, bos. Lu cek. Eh, kuncinya mana? Di dalam. Yuk. Iya, bos. Cong, starter, cong. Bisa. Biasanya, bos. Ketika aku masukkan kunci, itu semua lampu panel nyala.
ini tidak nyala bos, nampaknya powernya nggak ada. Tadi kenapa? Pinjam mobil Excel. Udahlah, biar kita lihat aja, pulang sekarang apa pulang ntar. Masa nakut-nakutin deh Gi. Emang beneran gitu adanya tuh, mau diapain? Pakai mobil Excel aja. Sebentar bos. Bro, kau nyalakan mobilnya bro. Oke bro. Pakai apa? Pakai kunci sedan tadi bos. Ini kuncinya. Ada apa lagi bos? Jangan Excel. Mikir. Benerin mobil, sampai nyala. Iya, bos. Gua belum mati waktu gua jatuh.
gue pakai tas kresek, lalu kumasukkan gue ke dalam kar. Kamu sadis. Tara. Ih, lucu banget, Kak. Ih, kamu suka? Ih, pas dong. Namaku Kitty. Kitty, kamu sudah makan? Udah, aku udah makan. Kitty-nya pergi ya? Iya. Bentar lagi, kamu juga akan pergi. Juga kamu gak akan ngerasain sakit. Kamu udah gak akan sakit lagi, Lara. Thank you.
Enggak mungkin. Lu udah mati. Lu mati. Lu gak harusnya di sini. Lu harusnya di bengkel. Lu koleksi gue. Jadi sama gue itu udah cukup bikin gue tenang, Sal. Gue masuk ke tubuh ini supaya gue bisa lebih dekat sama lo, Sal. Bisa memeluk lo, Sal. Gue cinta sama lo, Sal. Sayang sama lo. Kuburkan kami dengan layak, ya. Kami semua ada di ruang bawah tanah villa ini. Saya berikan keterangan Pak mengenai kasus ini. Terima kasih. Kami ingin menjelaskan, kami telah menemukan 9 mayat wanita korban pembunuhan. Kami juga terima kasih kepada saudara Aldi atas informasinya. Kami dapat mengungkap kasus pembunuhan ini. Kira-kira apa motif pembunuhan dan apa hubungannya dengan band 1159 yang saat ini sedang naik daun, Pak? Kami belum dapat menyimpulkan. Sementara pelakunya diduga mengidap penyakit kelainan jiwa atau psikopat. Randi dan teman wanitanya sementara diduga merupakan mata rantai penyuplai wanita muda untuk kalangan pemusik. Berkat dari pengembangan kasus awal kematiannya saudara gadis, kita bisa mengungkap kasus pembunuhan berantai wanita muda yang telah ditemukan di ruang bawah tanah di TKP. Saya rasa cukup, ya. Terima kasih. Pak.
Cuma